Oke, selamat datang semuanya di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview souvenir ya, atau kita menyebutnya hadiah dari tutup botol Fanta yang mungkin sempat booming di tahun 90-an 2000-an ya, mungkin sekitaran 99 atau 2000-2001, yang mana pada saat itu Fanta dengan produknya berbagai macam rasa menyediakan hadiah tutup botol yang terletak di dalam belakang tutup botolnya ya. Jadi bentuknya seperti ini, ukurannya persis dengan tutup botol. Kemudian di sini ada tulisannya, ada seri nongkrong. Ini ada ada angkanya 8/10. Itu artinya dari seri nongkrong ini jumlah totalnya ada 10. Totalnya ada 10 jenis seperti ini untuk seri nongkrong sendiri. Kemudian di sini ada kata-katanya. Ada kata-katanya yang mungkin pada saat itu, pada masanya, kata-kata ini bisa dijadikan sebagai tebak-tebakan atau candaan. Kita akan bahas nanti. Ini seri nongkrong, kemudian ini sama seri nongkrong. Oke, sebagai informasi, terdapat 10 jenis seri ya di Fanta ini. Seri yang pertama adalah seri Bolcuk, atau mungkin dulu kita menyebut Bolcuk itu singkatan dari kata boleh juga. Kemudian di seri kedua ada seri Gaul, kemudian seri ketiga ada seri Norak, seri keempat ada seri Resek, seri kelima Funky, di seri keenam ada seri Ngocol ya, Ngocol belakangnya pakai L. Kemudian seri ketujuh ada seri Nongkrong, seri kedelapan ada seri Ember namanya. Ember itu mungkin bahasa dulu emang bener ya artinya. Kemudian seri kesembilan ada seri Keren, seri kesepuluh adalah seri Rumpi. Oke, jadi ada 10 jenis ya. Nah, di sini kita akan membahas 10 seri tersebut. Di sini kami memiliki ada total 100 seri. Dengan tadi yang saya katakan terdapat 10 jenis seri, mulai dari Bolcuk, Gaul dan seterusnya hingga seri Rompi. Berarti totalnya ada 100 jenis
yang telah berhasil kami kumpulkan pada waktu itu. Di sini kita akan mereview satu persatu untuk di tiap serinya. Kita masuk di seri pertama. Sebentar kameranya. Di seri pertama Wolchuk ya. Di sini kata-katanya pakai handphone, pakai pager. Buset, kayak amat ya. Gitu doang ya, boleh juga. Kemudian yang kedua, malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan, nanya di mana ya? Nah, gitu doang ya. Kemudian seri ketiga Wolchuk, cewek matre, biarin aja. Dah, gitu doang. Boleh juga. Kemudian yang keempat, per 10. Jangan lihat orang dari penampilan. Habis, dari mana dong? Kemudian yang kelima, sapi-sapi apa yang jalannya paling cepat? Sapi dabalap. Ini tebak-tebakan ya. Boleh juga. Kemudian di dalam hati, siapa yang tahu, dokter bu, lagi operasi kali ya, aneh-aneh ya. Kemudian yang ketujuh, ayam apa yang paling besar, ayam semesta, ini mulai tebakan lagi. Kemudian kantong-kantong apa yang paling dingin, kentang apa yang paling dingin. Kentang kuban perahu malam-malam dan hujan naik motor enggak pakai baju. Kemudian yang kesembilan, jam-jam apa yang paling besar? Jam sosteknya. Saat itu sudah ada jam sostek ya. Kemudian yang kesepuluh, apa ini ya? Dodol apa yang paling enak? Dolar Amerika layau. Ini untuk seri Wolchuk. Kemudian kita yang seri kedua, seri gaul, lele-lele apa yang ada di pinggir jalan? Jawabannya adalah lele pon umum. Lumayan. Kemudian jin janji-janji iseng. Maksudnya apa ini ya? Singkatan atau apa ini? Kemudian blok M, bakal lokasi matching. Ini berarti dia singkatan ya, blok M, bakal lokasi matching ya, memang benar sih. Kemudian Mimi apa yang paling enak mikirin pacar bu? Ya kalau punya. Kemudian mie kuah mie rebus, mas minta roti bakarnya doong. Maksudnya apa ini? Gak gaul. Kemudian yang nomor 6 dari seri gaul, kuning kejang bunyinya zzz, pisang kesetrum. Nah ini dulu kalau tidak salah ada di iklannya ya, pisang kesetrum. Kemudian seri gaul nomor 7, malu bertanya sesat di jalan, banyak nanya malu-maluin ya, lucu juga. Kemudian ada semut, ada apa, hayo, ada gula goblok. Pengen tidur, pengen mandi. Sebenarnya lo pengen apa sih? Malin kundang suka berenang. Pengen jalan gak ada uang. Ini lebih ke mini pantun untuk seri gaul. Kemudian seri norak, ada gula ada semut. Mau apa ya tuh semut? Norak banget ya. Kemudian yang kedua, jauh di mata dekat di rumah. Enakan di rumah kali ya. Siapa jago loncat indah yang paling terkenal? Tarzan. Tembakan juga.
Kemudian norak yang selanjutnya, Power Ranger Sabar Petir. Dengar-dengar ada yang traktir. Nah, ini pantun. Norak selanjutnya, apa persamaan batu dengan buta? Sama-sama tidak baik untuk mata. Ya, benar juga sih. Jamu apa yang banyak dipakai dukun? Oh, jam apa? Jampi-jampian. Kemudian berikutnya, pohon beringin, pohon kedondong. Dingin dong. Ya, boleh-boleh. Pohon nanas, buah kedondong. Panas dong. Nah, ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Yang sebelahnya dingin, yang sini panas. Kemudian jalan, sebentar. Oh, jaka sembung bawa golok. Nggak nyambung, goblok. Ini mungkin dulu sering banget diucapkan oleh antar teman. Kemudian selanjutnya, jambu merah di dinding, jangan marah, just kidding. Oke, kita masuk ke seri keempat ya. Ini seri resek ya. Di sini untuk nomor 1, di sini gunung, di sana gunung. Kemah kita tadi di mana ya? Nah, ini seperti niatnya pantun tapi ternyata pertanyaan. Kemudian di sini nomor 2, kuku apa yang dimiliki ayam? Kuku ruyuk. Nah, ini gampang ditebak ya. Kemudian seri rasa ketiga, tablu, tampang bloon. Mungkin ini lebih kepada ejekan orang-orang pada waktu itu, kita menyebutnya tablo, mungkin seperti itu. Kemudian di sini nomor 4, kera apa yang betah? Kerasan. Oke, kemudian seri resek ke-5, buah semangka berdaun sirih, buah ajaib kali ya. Kemudian yang ke-6, dipakai kenceng, enggak dipakai kendor, apa hayu? Tali kolor. Kemudian yang ke-7, kenapa ayam jantan kalau jalan goyang-goyang kepalanya? Karena punya leher. Ya iyalah, resek ya. Kemudian air apa yang tidak berasal dari bumi atau langit? Air liur. Yang ke-9, gajah-gajah apa yang kakinya 2, gajah pakai egrang. Kemudian merpati, anaknya merpati, kakaknya anaknya apa? Keponakan. Oke. Kemudian yang nomor 5, seri funky ya. Di sini gunung, di sana gunung, banyak amat ya gunungnya. Ini hampir sama dengan yang atas ya tadi ya, hampir sama. Kemudian seri funky selanjutnya, 7 kali 7 sama dengan 49. Yang penting penampilan. Karena memang funky waktu itu lebih kepada penampilan ya, penampilannya funky. Kemudian kecil hitam keringetan, semut sedang push up. Kemudian gigon, gigi gondrong singkatan. Kemudian metal, mejeng tak laku. Selanjutnya, pohon nanas, pohon beringin, panas-panas dimandiin. Yang ke-7, kerpek, keren dan peken. Nomor 8, top, tampang orang palsu. Nomor 9, tong apa yang banyak di laut? Tongkol. Nomor 10, sapi apa yang berwarna-warni? Sapi dol. Oke, untuk funky seri ke-5. Kemudian kita seri ke-6, yakni seri ngocol ya. Ini. Nah, kita mulai. Tank apa yang bisa nyanyi? Tank, itu lo lagu senam kesegaran jasmani. Piring apa yang paling besar? Piringatan 17 Agustus. Kemudian ke pantai naik ojek, minum Fanta Jack.
Ini promosi Fanta sendiri ya. Kemudian minum Fanta di siang hari, minuman dua kok tambah lagi marok. Yang kelima, Mang Engkos jual sayur di Cibaduy biar tonggos asal dihui. Ini pantun. Kemudian jalan-jalan ke Taman Ria, ada tawa, ada canda, pasti Fanta jadinya. Boleh-boleh. Di sana kakek, di sini nenek. Eh, oma di mana ya? Beribu-ribu pohon kelapa. Siapa tuh yang bisa hitung? Beribu-ribu pohon kelapa, hanya satu pohon beringin. Berpanas-panas di Taman Ria, hanya Fanta yang kuin. Wah, ini agak keren ini. Kemudian ada jalan, ada gang. Mas, jalan raya di mana ya? Oke, ini yang nomor seri 6 ya, seri ngocol. Kemudian kita ke seri nongkrong, nomor 7, seri nongkrong. Oke, sebentar. Buah nanas, buah jeruk. Mau buah yang mana jualan ya? Kemudian sedikit bicara, banyak pekerja. Pengen bicara, nggak ada kerja. Apaan sih? Nggak jelas. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, mendingan naik buteh. Lihatlah di atas, jangan lihat ke bawah. Lihat tuh, ada pesawat lewat. Nongkrong kelima, batang apa yang banyak airnya? Batang hari. Kemudian ban apa yang paling besar? Bandung, Banjarmasin, Banten, dijadikan satu, cek. Kota apa yang punya mata? Mataram. Binatang apa yang gak bisa jalan mundur? Binatang yang di belakangnya ada tembok besar. Mengapa kodok kalau nyebrang rel kereta meloncat? Karena kalau muter kejauhan. Nomor 10, ada kebu main di kali, corok ya tuh kebu. Ini nomor seri nongkrong, nomor 7. Kita masuk ke seri 8, seri ember. Ada nyamuk, ada lalat, rame amat ya. Jauh di mata, dekat di hati, telepon dong. Pohon kelapa, pohon durian, pohon cemara, pohon palem. Pohonnya tinggi-tinggi, Bu. Buah nanas, buah bengkoang, buah jambu, buah kedondong, rujak dong. Ada padi, ada jagung, ada singkong, ada pepaya, panen ye. Kemudian di sini bingung, di sana linglung, emangnya enak. Besar pasak daripada tiang, emang tuh pasaknya kebesaran. Nomor 8, kura-kura dalam perahu, iseng banget tuh kura-kura. Nomor 9, ada udang di dalam keranjang, mas kilonya berapa sih? Nomor 10, di bawah batu ada udang, yah mati deh tuh udang. Ini seri nomor 8, yakni seri ember. Kita masuk ke seri lagi, ke 9, yakni seri keren. Ini keren apa enggak ini? Sapi apa yang bisa merambat? Sapi dermen. Tong kosong nyaring bunyinya, buanglah sampah pada tempatnya. Apaan sih? Seri keren selanjutnya, mobil apa yang bisa terbang? Mau bilang kapal kek, mau bilang burung kek. Merpati tak pernah ingkar janji, bener amat ya tuh merpati. Seri keren berikutnya, malu bantal, malu guling, minum Fanta sambil terguling-guling. Oh, sampai terguling-guling. Sapi apa yang bisa bicara? Sampean. Agak gak masuk akal ya. Boleh dilihat, tidak boleh dimakan. Eh, kue gue tuh. Bantuin nyapu pakai pengki.
emang Fanta yang paling funky. Ini harusnya masuk ke seri funky ya, bukan seri keren. Kemudian selanjutnya, angin apa yang tidak menentu? Angin-anginan. Yang ke-10 terakhir seri keren, mengapa bumi bulat? Bulan juga bulat, ye. Oke, lanjut ke seri terakhir, yakni seri rumpi. Sama ada seri 1 sampai nomor 10. Di sini yang pertama adalah buah durian, buah kedondong. Mahalan durian dong. Kemudian Jaka Sembung naik ojek, enggak nyambung cek. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, jangan bengong, bayar utang dulu. Ini pesan moral. Kemudian malu bertanya, sesat di mana? Si sesat lagi sekolah, mau ditanya apa sih? Oh, ternyata sesat itu nama orang ya. Kecil item dipencet nendang, tai lalat di hidung komandan Kamra. Kera apa yang basah keramas? Kera apa yang berkarat kerangkeng besi? Kera apa yang suci keramat? Peta apa yang bau petai? Kemudian naik kereta antar entar kelempar. Banyak nanya nanti kena gampar. Oke, mungkin itu 100 plesetan Fanta hadiah dari dibalik tutup botol. Ya, bentuknya adalah karet ya, seperti seperti pengaman antara botol dengan tutupnya. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Bentuknya enak untuk dipegang. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk mengenang nostalgia di masa lalu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya untuk info-info terbaru. Untuk info-info nostalgia tahun 90-an, 2000-an yang selanjutnya. Terima kasih.